Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yudi Ab. Kali ini saya mampir dulu ke Ratu Durian. Itu alamatnya tuh di Sunter coy. Durian premium lokal di sini ada. Pokoknya mantap. Kita mampir dulu di sini coy. Nih duriannya coy nih. Kita lihat durian-durian dulu. Aduh. Jam berapa ini kita? Jam 12 malam. Tuh, bentar. Kita di sini jam 12 malam. Tapi lihat-lihat durian. Biar makin nyungsep gitu. Bersama owner Ratu Durian sama Durian Kenzo Klaten. Dan ini bos dari segala bos. Geng Tril tua. Ini duriannya coy. Aduh, wanginya semerbak. Jam segini udah sedikit stoknya. Habis. Ada durian. Di kedai durian kita makan tempe. Soalnya kalau barang teh isinya telur. Telur bebek. Oh, telur bebek. Mantap nih. Mantap pisan. Mantap pisan, kau Sunda ya. Lanjut. Kita belah durian dulu nih. Awal. Garis. Ya, garis lagi itu belah. Garis dulu? Iya, terakhir ini yang paling mantap. Wah, iya nah. Tinggal sudut tengahnya. Ah, sudut tengah langsung. Bisa selalu ini orang. Tamatan SMA. Tips belah durian tapi mau jam 1 malam. Tuh. Isinya keriput. Habis makan pempek langsung hantam. Ini tuh durian di Klaten nih. Kita suruh hantam ini di durian mana? Kalau enggak banyak perusahaan besar 70 juta. Cicip aja dulu. Ya bilang itu mah 3 juta, 3 4 juta. Ya, enggak. Gue udah bikin percobaan luar biasa. Mantap. Durian dari mana ini Om? Pariaman. Mana dari mana? Pariaman. Sumatera. Durian ini ternyata itu perlu dijual yang paling baru adalah Cina. Ya, icip dulu. Jadi pastikan durian yang kalau dari bawahnya manis lah, manis susu ini. Manis susu. Iya. Jauh lebih tinggi. Ada apa lebih sehat. Manis susu dia. Kayak kita kan. Terus untuk minum manisnya durian. Untuk tawarin kita. Balas. Jangan. Nanti nyungsep. Ini buat yang harus level tinggi. Ayo manisnya kuat. Ini kelihatan. Makasih. Mokacino. Kalau ini lebih mengarah ke karakternya buah dari si Golga. Kalau yang ini kasih. Nah, kalau khasnya Pariaman sebenarnya yang sana. Yang itu. Manis banget. Yang ini. Manis susu. Khas Pariaman. Coba. Di testing aja. Tartar suasana. Pasti pagi coba. Kita tes satu-satu kayak apa nih mana? Ini yang enak. Enak. Bismillahirrahim. Tadi katanya Pak Sudar. Nih. Kita udah dapat satu coy. Saya maksudnya. Sudar mas.
baru buka itu satu. Kakak durian banget. Inilah ciri khas kayak durian lokal itu langsung menyengat gitu loh. Sebelumnya saya makan bawor itu ya standar lah, manis gitu, datar. Ini langsung serang gitu aromanya, rasanya. Khasnya durian tiba. Ini itu loh, durian hutan keluarga. Durian hutan, coy. Durian hutan, ini memang ditanam. Dan kita nggak perlu jauh-jauh. Nyari durian hutan ke Sumatera. Di Jakarta, di Sunter udah ada nih, mantap nih. Saya mantap. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menikmati durian-durian seperti ini. Mantap. Tadi yang sana udah. Coba yang ini. Wah, ini lebih lagi. Ini lebih kuat lagi, lembut nih. Saya nemu itu cuma 4 detik. Terakhir-terakhir. Ketemunya itu sudah terakhir-terakhir. Cuma ada salah ya. Ketemunya itu nggak disengaja kok, karena nyasar. Setelah perjalanan jauh, itu lek. Langsung ketemu. Ini dia lagi nih matanya. Kita tanam kita kafe di sini. The next kita nyoba durian si genit. Tapi kapan? Tahun depan lah. Tahun depan. Usianya lama gue. Mm-hmm. Pohon indukannya banyak. Satu si genit. Durian lokal itu cuma satu. Waduh. Ditanam tahun 1903. Segede gimana itu? 1903. Kira kebun, Pak. Kebun ini mana? Kira kebun gue ya. Ini durian apa nih ya? Ditambah lagi durian frozen ada. Kalau ini duluan, semua nggak kalah. Oh gitu. Oh gitu ya? Itu tinggal sisa-sisa penghabisan. Jadi tips untuk pemula pemakan durian nih, gimana biar nggak puyeng? Nah, biar nggak puyeng. Saya nggak pernah puyeng. Kan ada, kan ada. Harus konsisten. Masalahnya saya nggak pernah puyeng. Percuma ditanya. Sehari makan durian sampai 20 biji pun ya, santai-santai. Mantap. Yang puyeng itu kalau mau makan, nah itu harus nyari-nyari susah ya. Enak. Ini enak. Durian. Nah, ini yang kita ekspor ke Malaysia sama Cina. Ini udah nyampe ekspor Malaysia sama Cina. Cina. Luar biasa. Ayo Pak Haji. Kenapa ini terakhir di hidangkan? Kalau ini duluan, udah ini semua nggak ada lah. Kayaknya durian Jawa bisa loh, karena durian ada ini awalnya durian ini, durian keong. Mana durian? Durian keong di kebun. Ada yang kecil-kecil itu. Kayaknya tebal ya. Mantep. Wah itu kayak fresh luar biasa. Lebih lembut. Kemarin belum nongol ya? Belum pernah kirim sih. Nah, jual keong tapi cuma sedikit sampel tuh habis itu habis. Hancur. Jualnya hancur. Hancur sampai sini. Sampai sini hancur. Enak deh kali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berarti bisa dibekukan itu mas kalau durian yang nih. Kira-kira. Enak. Durian keong itu nah, baru kemarin-kemarin aja kurang bisa makan. Biasanya langsung diambil sama orang karena daya tahan kulitnya cuma 10 jam. Nah, setelah jatuh, daya tahan kulitnya cuma 10 jam. Lebih lengket ini? Kayak dodol ini. Lebih lengket ini. Jangan ini kalah deh. Pantesan ini udah nyampe perang ekspor. Kalah, kira-kira nih, Pak. Kira-kira nih, Pak. Kalian frozen ini kuat berapa hari? Oh, ini mah sampai lewat musim. Oh, 2 biji? Enggak, maksudnya bawanya dari sini ke Banyuwangi. Itu harus pakai ini loh, apa? Taruhin di styrofoam. Tapi jangan pernah makan ini kalau mau makan yang ini juga. Nah. Ini sebagai gong gitu ya? Nah. Gongnya berarti? Ini kan udah makan nih, coba lagi. Udah lagi gak ada rasa. Iya, kalah dah. Ini rasanya udah luar biasa nih. Kayak rasa sampai hilang, guys.
tapi berhubung lama makan durian gatal. Makanya kalau triknya kita ngasih ke pelanggan di sini yang seperti ini gitu. Ini salah satu trik dagang konvensional. Kalau kita kasih yang paling enak duluan, dia cuma akan beli satu. Kalau kasih itu berjenjang, pertama dia lebih kenal, jadi kenal karakternya durian. Kedua, dia ekspektasinya makin tinggi. Oh, berarti ada durian yang lebih enak lagi. Berarti ada lagi. Oh, jadi minta terus, nagih terus. Lanjut. Lanjut gaspol, mers. Lanjut terus ini. Penasarannya bu, dari Banyuwangi perjalanan nyampe sini, wah luar biasa, strong. Pokoknya ini juara nih. Meskipun dia sudah frozen ya, tapi rasa tetap aja lengket ya. Tapi rasa tetap juara. Ini tingkat kemanisannya 49 brick. Durian 49. Durian Ciri Kalang aja cuma 34, 36. Punya aku yang breaknya tinggi ya keong. Terus durian susu. Itu breaknya tinggi. Di antara durian kebo semuanya breaknya paling rendah. Boneng itu gak ada manis. Makanya saya bilang ini durian, ini durian yang tidak manis, durian yang extraordinary, udah benar-benar ekspo. Benar-benar gaspol ini mah. Satu lagi tuh Dol, kita cobain premium Sibolga. Sibolga? Aduh, dulu. Sebentar. Mirip karakter dengan dia. Ternyata itu masih saya itu ini yang gaspol terus. Beli bangga itu. Apa itu? Rajanya kerupuk itu. Iklan kerupuk dulu. Iklan kerupuk dulu. Gimana iklannya? Iklan sini aja udah. Udah. Gak usah ngomong. Foto. Udah terbukti.